Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senin 30 Oktober 2023. Hari ini kita melakukan pemotongan tandan-tandan yang kurang baik langsung oleh Haji Fauzi. Nah, kita minta berkahnya dari Haji Fauzi. Tolong dipotong dulu, Haji. Jalan di sini ya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, buang aja itu. Jadi ini totalnya di mayangnya 30, terlampau banyak. Nah, jadi dibuang ini untuk supaya buahnya seperti ini nah. Seperti itu. Ini kan apa, Ji? Ini kan apa bahasa di sini? Ngorak apa namanya? Apa namanya nih? Biong. Biong ya? Ini Ji. Ini. Mana? Ada. Nah, ini. Biongnya. Nah, coba gigit ntar dulu. Gigit dulu biongnya. Kalau biasanya biong cepat kan? Ada enggak cepat? Terasa sedikit sekali cepatnya. Nah, rasa manisnya sudah ada? Cepat ada. Nah, masih biong gitu apalagi kalau udah matang. Ya. Oke. Nah. Oke, sekian dulu. Mana gunting? Gunting. Itu ada bijinya tuh. Ngorak biji kan masih ngorak baru. Masih ngorak itu. Belum jadi ini kurma itu namanya. Ini yang udah begini kita potong aja saudara-saudara. Ya. Barek kali dia perbandingan. Ah. Ya. Ini kita buang. Mana yang tandan yang kurang bagus ya? Nah, iya. Itu nanti dibandingkan nanti dengan kurma yang dari apa? Yang impor ya. Nanti dibandingkan habis ini. Nah, ini terlampau banyak manggarnya, kita buang. Supaya nutrisinya ke buah yang bagus. Masak 30 kan enggak lucu. Masak mayang sampai 30 itu kan enggak benar itu, saudara-saudara. Ini dibuang aja nih. Supaya makanannya langsung ke yang mayang yang bagus nanti diteruskan oleh res. Oke, sekian dulu saudara-saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.